Halo Sobat Dealers, kembali lagi dengan saya Agil Sutomo di Resport Trading. Oke, hari ini kita mau mereview Sub Inno Palong ya, seperti ini. Khususnya seperti ini. Ini sudah lama sekali saya nggak review ya. Mungkin Sobat Dealer masih kangen nggak ini? Dan di sini ada Inno Palong. Ini harganya sudah naik ya, karena dulu itu sekitar 4.500, sekarang naik 500.000 harganya. Jadi mohon dimaklumi, karena ya dari pabriknya naik, tapi ya juga terpaksa naik ya Pak. Tapi kalau kualitas Insya Allah masih oke ya Rinyu ya. Dan ini senapan ini yaitu pesanan Bapak Wawan dengan alamat Tumbang Penyuan, Penyahuan, Kecamatan Bukit Santuai. Bukit Santuai, santuy, gokil. Dengan alamat dengan Kabupaten Kotim. Kotim itu mana ya? Kotim. Kayaknya jauh lah. Enggak di Jawa kayaknya ini. Dan di sini Bapak Wawan memesan yaitu yes, itu tadi Sub Inno Palong seperti ini. Dan Sub Innova ini ada dua ya, ini tipe long dan ada tipe short sebenarnya. Jadi ini pas beliau memesan long, ini masih lurus ya, masih lurus, nggak ada bengkok. Pelarasnya juga bisa dilihat ada bengkok, dan ini masih mulus ya. Dan oke, kita coba pompa 5 kali ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mantap. Dan ini untuk lontoknya sendiri dia sudah sudah auto ya, jadi ketika sendir langsung keluar ke belakang sendiri. Mantap lah pokoknya untuk pemula ya. Dan di sini juga di popornya ada safety trigger juga, ini di sini ada safety trigger ya di sini. Jadi enak buat pemula, menurut saya sih senapan ini enak buat pemula emang, soalnya dalam segi power juga kalau buat di game belum bisa ya, karena ini klik. Dan untuk mungkin kalau cari burung-burung masih bisa lah, tapi kalau seperti tupai, tapi kayaknya ada sih kemarin ada yang tupai bisa kok, bisa dicoba dulu, soalnya saya belum pernah coba ya. Dan oke, untuk popornya sendiri seperti ini ya, warnanya coklat, ini klasik ya, jadi lebih elegan. Dan sudah ada karet baunya, jadi enak kalau mau berburu ya. Enak, nggak keras, jadi ada tumpuan. Kemudian seperti biasa di sini ada kelengkapan ya, untuk kelengkapan sendiri ada tali sandang seperti ini, ada juga ini ada gantungan mimis, ada mimis tes, jadi ini jadi satu kesatuan ya. Kalau berburu nggak ada ini bingung, ini bawanya gimana. Kadang kan orang-orang itu kalau dikantongin itu kantongnya robek, jadi nggak bisa bawa mimis ya. Jadi ada ini, nanti dicantolin di tali sandang ini ya. Kemudian ada lagi swivel, ini swivel tali sandang buat klik ya. Kemudian ada lagi, oh ini dapat jam juga dari kami. Mantap pokoknya ya. Dan oke, itu tadi kiriman kepada Bapak Wawan di Kabupaten Kotim ya. Semoga nanti kirimannya selamat sampai tujuan dan bermanfaat. Dan jangan lupa nanti Bapak Wawan kalau sudah sampai tolong dicek di depan petugas kantor pos ya untuk barangnya, karena di kami sudah dicek mantap, siap kirim. Nanti dicek lagi kalau sudah datang di depan kantor pos ya. Bukan di depan kantor pos, di depan petugas kantor pos ya. Berbeda ya. Kalau kantor pos jadi Bapak harus ke kantor pos, tapi kalau di depan petugas kantor pos Bapak langsung buka di depan rumah ada kantor posnya ya. Nanti disaksikan bersama kayak unboxing sesuatu. Oke. Dan untuk Sobat Dealer yang masih ragu order lewat WA bisa melalui marketplace ya, ada di Tokopedia, Bukalapak dan Shopee. Untuk linknya ada di bawah deskripsi. Dan oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya Agus Cotomo dari Respo Daily, salam satu laras.